Wih, ini macet banget. Panas. Ini berapa derajat ya, Pak? 36. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, DSLP. Kali ini aku bakal berbagi vlog daily aku karena aku mau ke suatu tempat. Jadi kalian harus pantengin video aku, jangan sampai di skip, oke? Okay, guys, kita masih di perjalanan menuju ke suatu tempat. Clue makanannya, loh, kok aku kasih tahu ya? Jadi kita mau beli makan nih ceritanya. Jadi clue makanannya itu ada yang dingin-dingin ya, Pak ya? Yeah. Ada yang gurih, ada yang pedes. Mau yang pedes? Tapi nggak terlalu pedes sih. Jadi kita nanti bakal beli makanan ringan dan makanan beratnya, mau kita cobain. Dan berhubung cuaca hari ini panas banget, jadi butuh yang seger-seger juga. Jadi mungkin minumannya beli juga kali ya, Pak ya. Nah, kita menuju ke tempatnya dulu. Jadi kalian ikutin terus vlognya aku. Oke, kita mau ke sana. Udah kelihatan. Siapa yang paling ngidam sama makanan satu ini, moms atau dad? Kayaknya dua-duanya ngidam ya. Kita mau putar balik dulu di sana, baru nanti ke sana. Kita mau drive thru aja. Soalnya cuaca di luar panas banget dan lagian masih belum boleh makan di tempat kayaknya. Jadi kita mau makan di mobil aja supaya ringkas, padat dan enak. Oke, kita hampir sampai. Alhamdulillah nggak terlalu panjang, Pak. Kita udah sampai di McDonald's. Jadi makanan yang mau kita beli itu adalah makanan dari menu-menu McDonald's. Kita mau makanan yang berat, Mama belum makan. Kemudian mau pesen es krim, boleh ya, Pak ya? Es krim. Itu ada rasa apa itu, kayaknya terbaru. Mau pesen kentang. Kentang enak juga, Pak. Kentang, terus apa lagi ya? Jadi aku mau nyobain, guys. Kayaknya di McD itu ada menu baru, yaitu es krim yang McFlurry Putu Ayu sama es kopi kelapa. That's yang es kopi kelapa aja ya, Mama yang Putu Ayu. Kayaknya enak itu rasanya. Tapi ini masih nunggu, guys. Masih ngantri. Oke, kita tunggu. Selamat siang. Mas, pesan yang panas. Panas 2? Panas 2 ya? Panas 2, 2 paket. Iya. Kentangnya 1. Panas 2 ya? Kentangnya 1. Kentang ya? Iya. Kentangnya 1 ya? Iya. Mas, sama itu ada es krim yang ini ya? Yang terbaru Putu Ayu ya? Yang Putu Ayu berapa? Putu Ayunya 1 sama es kopi kelapanya 1. Es kelapa ya? Itu minumannya apa yang dapat yang di paket tadi? Paket yang mana? Yang panas tadi. Panas dulu itu bisa diganti sebagai sesek, lucu atau beneran? Terhuti aja deh. Kenapa? Terhuti aja. Dua-duanya ya? Iya. Bicara ya, saya mau sesuai. Oke. Okay. Untuk beneran, saya akan berjaya, terima kasih. Makasih. Itu sayang, makasih. Tutup aja dulu, Pak, kayaknya masih ngantri. Oke, kita ambil pesanannya. Ambil dulu aja. Sini, Mai. Iya. Kayaknya nggak terlalu. Oke, guys, kita sambil nunggu pesanan kita jadi. Jadi aku pesan yang paket panas 2 karena belum makan siang. Kemudian ini udah sore ya, Pak. Makan siang yang kesorean jadi judul ini. Jadi tadi pengen nyicipin produk terbaru dari McD, yaitu es krimnya yang ada Putu Ayu gitu, sama tadi es kopi kelapa buat suami. Kayaknya enak itu, pas seger.
Kemudian makanan ringannya aku pesen kentang karena aku suka banget sama french fries gitu. Jadi kalau makan french fries itu, guys, atau kentang goreng. Paket panas 2 ya? Iya. 2 paket. Enggak sayang. Sini. Satu kentang lor. 2 paket panas 2. Terima kasih. Makasih. Let's go. Udah jatuh nggak ya, say? Kita cari parkiran dulu, guys. Kita lupa. Jadi disuruh minumnya langsung nuang gitu. Huh? Jadi, guys, ini aku unboxing dulu. Yang pertama kami pesen yang paket panas. Sudah dapat minum sama 2 ayam. Kemudian ini nih, aku mau nyobain produk terbaru dari si McD. Ini aku nggak ngerti sih putu ayunya tuh mungkin berasal dari yang apa ini, topping serbuk warna hijau ini kali ya. Wanginya ya benar wangian wangi putu ayu gitu, wangi pandan kayaknya. Ini ada serbuk apa ini, nggak tahu aku, toppingnya kelapa deh kayaknya. Sama ini juga menu terbaru dari McD adalah es kelapa kopi. Ini kayaknya segar banget. Ini kesukaan suami kalau yang kopi-kopi gini. Kalau mom sih ada medium aja, nggak terlalu suka. Tapi kalau dikasih mau juga. Nah, selanjutnya aku pesan ini kesukaan aku banget. Itu biasanya biasanya suami itu rada nggak kebagian, yaitu kentang goreng atau french fries. Kemudian ini belum makan siang, guys. Jadi aku pesen nasi sama ayam. Yang 2 ayam. Ini kalau biasanya enggak habis sih, guys. Jadi kalau enggak habis itu bisa dibawa pulang biar enggak mubazir gitu. Oke, aku mau makan dulu kayaknya. Kita ya, sambil nyicip dulu aja ya. Dedinya udah pengen tuh, udah ngeliat-ngeliat esnya. Sabar ya, Des. Jadi bagian ngerekam dulu aja, bagian kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu yang es krimnya. Seger banget, Des. Enak banget. Mau nyobain gak, sayang? Ini aku suapin. Enak ya? Enggak. Jadi, guys, rasanya itu bawa pandan kayak putu ayu beneran. Wajar sih dikasih taunya dikasih namanya putu ayu. Aromanya pandan. Memang sih kalau menurut aku, McD ini kan salah satu makanan siap saji yang emang dari dulu, dari masa aku kecil itu udah terkenal banget sama es krimnya. Kalau aku kecil dulu, setahu aku McD ini cuman jual es krim sama donat. Itu kalau aku nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, seingat aku McD itu pasti inginnya es krim atau donat gitu. Gak tau kalau sekarang udah lengkap, udah ada ayam, ada kentang, ada teman-temannya yang lain gitu. Jadi emang gak diraguin kalau masalah es krim sama si McD ini. Jadi wajar sih kalau dia mengeluarkan varian rasa-rasa yang baru gitu. Emang enak banget. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya aku mau nge-review yang es kopi kelapa punya suami. Mama cicipin dulu ya. Kita cicipin. Rasa kopi. Ini rasa kopi. Mana kelapanya? Kan ini gara-gara, guys, gak dikasih pipet nih, gak dikasih sedotan. Jadi ngelakuin aja ya. Coba ya. Soalnya rasa kopi. Mana kelapanya? Gak ada deh. Cuman rasa kopi doang. Gak tau kelapanya kemana ya. Oke lah, ini kayaknya mama sih biasa aja karena gak terlalu suka kopi. Tapi yang pasti seger banget. Oke, kayaknya udah lapar. Ini aku pesen yang
paket panas 2 ayam. Itu ayamnya yang pedes, yang hot. Hot. Ini sausnya. Jadi kami makannya di McD, tapi di parkir. Boleh makan di tempat lagi. Cuman boleh drive thru, take away. Jadi banyak banget yang sama kayak kita, yang parkiran gitu. Jadi sekalian lihat shoot lah, lihat pemandangan ke jalan gitu. Enak banget. Ini aku sambil makan ya guys ya. Makan dulu. Oke guys, makan udah, nyobain es krim keluaran terbaru dari McD juga udah, nyobain si kopi kelapanya juga udah, perut udah kenyang. Jadi cukup sekian dulu vlognya hari ini, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa di support channelnya aku, jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum, dan kalau yang berminat boleh di share ke teman-teman media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.